Syedara nelayan yang menjadi korban serangan buaya di ujung Sialit, kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh, Singkil, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR bersama warga sedang melakukan evakuasi korban dari lokasi ditemukan ke desa ujung Sialit. Sayang proses evakuasi sempat terkendala ketika mesin speedboat tim SAR mengalami patah as. Namun, berkat kerja sama tim, korban berhasil dievakuasi. Begitu juga dengan speedboat tim SAR, bisa ditarik ke daratan menggunakan perahu warga yang terlibat dalam pencarian. Serangan buaya menimpa seorang nelayan yang tinggal di Desa Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Serangan buaya terjadi ketika nelayan tersebut menangkap ikan dengan cara menyelam. Search and Rescue Kepulauan Banyak Yudhistira di grup WhatsApp Satgas Sar Aceh Singkil. Tadi malam masyarakat yang berada di lokasi menemukan senter dan perahu korban. Setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban serangan buaya belakangan diketahui bernama Mei Karya Zendrato. Korban sendiri berdasarkan kartu keluarga yang beredar di grup WhatsApp Satgasar Aceh Singkil merupakan penduduk Hilimbosi Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Sejauh ini belum diketahui sudah berapa lama ia tinggal di ujung Sialit. Dari Aceh Singkil, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.